apa namanya dah? Ha. Tak yang udah ambil tu? Pensi. Pensi. Apa bantia pensi ya? Pensi ya. Jenis lawa atau jenis apa tu? Kerang. Kerang. Ini pakai kompresor, masuk ke juang ah. Hari ini Lapak Kumango berada di tepian Danau Singkarak. Melihat bagaimana cara menyelam pensi, sejenis kerang yang bisa dimakan di dalam tepian Danau Kumango. Ini adalah keindahan alam Bumi Singkarak. Dari kami dari Lapak Kumango dah, channel Lapak Kumango di Pasitia. Jadi yang model itu adalah dia. Tak kencang anginnya berah? Ia kencang tu. Diambil. Oh diambil. Ada pembeknya. Jadi lubang angin keluarnya mana nanti dah? Ini dua jenis lah. Ya. Ada yang kos ya. Oh. Ya. Orang tu. Ada yang khusus orang Maluku. Macam tu bisa ya, angkut bisa lah. Oh iya. Oh jadi. Kalau di laut yang muncung. Yo. Jadi awak bisa membuang di mulut ya, dah ya. Oh, untuk nyelam pensi ya. Awak buang di apa nyu? Pakai. Cali udah mau kasih kostek lu. Okay. Jadi membuang nafas lewat mulut. Itu nyelam pensi. Berapa lamanya bisa nyelam dah? Udah kadang-kadang. 2 jam. 2 jam? Iya. Ikut 2 jam baru udah naik kate. Iya, tekan tok karuak, lapatnya karuak keluar. Oh, dia. Jadi ndak nampak dia kami pensinya ya. Ya. Insyaallah nanti capek panu ke orang udah boleh dapat kami mencari pensi. Aku mana bentuk pensi. Lanjut lagi, Pak. Jadi dah. Lanjutkan dah. Bajunya pakai baju caleg. Nafasnya bisa nyelam sampai 2 jam. Cari pensi sejenis kerang di dalam laut Danau Singkarak ya. Sambil menikmati beliau bisa menyelam lebih kurang 2 jam karena ada kompresor di atas untuk menghembuskan nafas atau udara ke selang-selang ini. Selang-selang ini yang begitu panjang. Panjang. Sehingga mereka bisa bernapas di dalam air. Kayak begini. Gitu. Mungkin istilah ini bisa juga dipakai untuk menyelam lokan. Menyelam lokan dengan memakai selang lebih kurang 3/4 inci lah. Selang. Ini katanya bisa menyelam selama 2 jam. Memakai kacamata. Jadi kalau nyelam lokan di seperti di daerah-daerah pesisir seperti di muara-muara Sakai, Indrapura atau di daerah-daerah lain yang mempunyai kerang pensi atau lokan. Nah, kita lihat sebentar lagi bagaimana hasilnya. Kita tunggu pas beliau keluar nanti dari Danau Singkarak. Ini tali-tali. Dan ada 2 orang penyelam pensi. Satu yang bergelombang itu. Satu lagi. Sampai hari ini kita menikmati indahnya alam Danau Singkarak sambil menyaksikan dari kami Lapak Kumango. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Gratis loh, nggak bayar. Dari kami Lapak Kumango diulangi, dia memakai kompresor. Jadi satu orang, satu kompresor.